Baik, selamat malam kepada kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini boleh bersama-sama di dalam acara diskusi Sekolah Sahabat. Dan sebelum kita akan belajar pelajaran kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya minta Pendeta Dwi boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sangat bersuka cita boleh kembali mengadakan diskusi Sekolah Sahabat pada minggu ini. Dan kami membutuhkan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan supaya kami dapat memahami, dapat mencerna apa yang menjadi pekabaran daripada firman Tuhan melalui buku Sekolah Sahabat. Dan pada saat ini mohon berkat-Mu untuk Pendeta Muda Matias Tanii yang akan memimpin diskusi dan juga untuk membawakan ringkasan materi. Biarlah kami semua dapat memahaminya dan mendapatkan pengetahuan yang baik daripada pelajaran ini. Dan biarlah Tuhan berkati Pendeta Muda Matias Tanii untuk dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dan kami semua akan mendapatkan sukacita oleh karena persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran kita yang terakhir, pelajaran ke-13 dari pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan ini tentang Kitab Kejadian. Dan pada malam hari ini, pelajaran kita berjudul Israel di Mesir. Dan pada saat ini, ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Matias Tanii. Apabila saudara-saudara memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat di Facebook, dan kita akan membahasnya. Terima kasih. Kami persilakan Pendeta Matias. Baik, shalom, salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat Konsep yang setia mengikuti tayangan yang ditayangkan oleh Konsep, Konsep People, dan tidak terasa seperti tadi Pendeta Adrian katakan bahwa malam ini adalah pelajaran yang terakhir dari pelajaran Sekolah Sahabat kita di triwulan ini. Dan saya percaya kita semua sudah mengikuti baik dari pelajaran pertama hingga pelajaran yang terakhir malam ini, ya, pelajaran yang ke-13 dengan judul Israel di Mesir. Baik, judulnya Israel di Mesir, dan ayat intinya terdapat dalam Kejadian pasal 47 ayat yang ke-7, 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan, maka diamlah Israel di tanah Mesir, Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Nah, kalau kita lihat pelajaran yang ke-13 ini fokusnya adalah Kejadian pasal yang ke-46, Kejadian pasal 47, Kejadian pasal 48, Kejadian pasal 49. Dan kita akan mengikuti beberapa poin penting yang saya ringkaskan dari pelajaran ke-13 ini yang akan mendahului kita sebelum kita akan berdiskusi bersama. Baik, pendahuluan. Yakub tinggal di Mesir di tanah Goshen dan menjadi penduduk di sana sebagai orang asing. Nah, kalau kita baca pelajaran Sekolah Sahabat kita, maka di Mesir ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Yakub atau oleh Israel. Yakub memberkati Firaun, ya, kita bisa temukan itu Kejadian 47 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan inilah tanda ketika Allah berkata kepada Abraham, di mana di waktu yang lalu kalau kita belajar tentang pelajaran tentang Abraham, Allah berkata kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham maka keturunan Abraham akan menjadi bangsa, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Lalu yang kedua, dalam pendahuluan ini, Yakub juga memberkati anak-anak Yusuf. Kalau kita lihat dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, anak-anak Yusuf, ya, Manasye dan Efraim diberkati oleh Yakub.
Dan yang ketiga, Yakub memberkati ke-12 anak-anaknya dan memprediksi masa depan mereka masing-masing dalam konteks 12 suku Israel di masa depan, ya, Kejadian 49 ayat 1 sampai 27. Dan pesan mengenai tanah perjanjian dan bahkan pesan untuk membawa tulang-tulang dari Yakub dan Yusuf kepada tanah perjanjian. Baik, ada berapa poin-poin penting yang saya ringkaskan dan ini ada di pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama adalah tiga hal penting yang begitu kuat mendorong Yakub agar pergi ke Mesir adalah, kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita memberikan dua, tetapi saya melihat ada tiga sebenarnya, ada tiga hal penting. Allah berjanji akan menyertai Yakub pergi ke Mesir. Itu bisa kita temukan di Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang ke-3 dan 4. Di sana Allah sendiri katakan bahwa aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Ini hal pertama yang mendorong Yakub begitu kuat keinginannya untuk pergi ke Mesir pada saat itu. Yang kedua, hal yang kedua yang mendorong Israel atau Yakub agar pergi ke Mesir adalah karena dia tahu bahwa Yusuf masih hidup, anak yang sangat dikasihi, dan dia ingin bertemu dengan anak yang sangat dikasihi. Kita bisa temukan itu dalam Kejadian 42 ayat 2 dan juga Kejadian 46, di mana informasi dibawa kepada Yakub oleh anak-anaknya, lalu Yakub memutuskan untuk pergi ke Mesir oleh karena dia tahu anak yang dikasihinya masih hidup. Lalu yang ketiga, yang mendorong Yakub untuk pergi ke Mesir ada jaminan bagi Yakub dan seluruh keluarganya tidak akan mengalami kelaparan. Kita tahu saat itu kelaparan melanda dan karena Yakub mengutus anak-anaknya agar pergi ke Mesir supaya mendapatkan makanan, lalu anak-anaknya kembali membawa kabar bahwa Yusuf masih hidup. Dan salah satu hal yang mendorong dia untuk pergi ke sana karena dia juga mau agar keluarganya tidak kelaparan. Dan poin yang kedua yang saya dapati di dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah bagaimana setelah Yakub tiba di Mesir, maka Yusuf juga membawa lima di antara saudaranya untuk menghadap Firaun agar mendapatkan jaminan yang pasti agar mereka boleh mendapatkan tempat tinggal sementara di Mesir. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, Yusuf setia kepada Allah. Dan rupanya tujuan Yusuf membawa kelima saudaranya untuk bertemu dengan Firaun saat itu karena Yusuf ingin menyelamatkan saudara-saudaranya dari godaan-godaan yang akan dihadapi di istana orang kafir itu. Jadi rupanya besar cinta Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dia tidak mau agar saudara-saudaranya ini bisa terkontaminasi penyembahan berhala yang ada di Mesir saat itu. Dan poin yang keempat, kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, sebagaimana Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, maka Yusuf membawa Yakub menghadap Firaun dan Yakub memohonkan berkat kepada Firaun. Jadi menarik ya, setelah Yakub tiba, Yusuf sebagai anaknya membawa Yakub untuk apa? Memberkati Raja Firaun pada saat itu. Dan ini memberikan pelajaran penting juga bagi kita saat ini bahwa kita sebagai umat Tuhan jangan sampai kita apa? Lupa untuk menjadi berkat ya. Karena Yakub pun di tempat asing dia memberkati Raja Firaun. Lalu poin yang kelima, Yakub memberkati kedua putra Yusuf ya, Manasye dan Efraim. Dan ini adalah satu-satunya cucu yang diberkati oleh Yakub ya. Jadi dari semua anak-anak Yakub 12 anak itu yang mendapatkan atau yang memberkati, Yakub memberkati cucu-cucunya hanya kepada anak-anak daripada Yusuf yaitu Manasye dan Efraim. Dan kita tahu walaupun Efraim berkatnya berbeda dengan Manasye ya, bahwa Manasye akan tunduk kepada keturunan Efraim. Lalu poin yang keenam yang saya dapatkan dalam pelajaran ini adalah Yakub memberkati Yusuf dan dengan berkat yang sama bagaimana Yakub mengingat Allah menyertai Yusuf ya. Dan kita tahu bersama sementara Yakub memberkati Yusuf, dia mengingat di mana masa-masa ketika dia melarikan diri
Lalu Allah menyertai dia, Allah memberkati dia, ya, dan Allah membawanya kembali. Dan poin yang ketujuh yang saya dapati dalam pelajaran ini, Yakub memberkati anak-anaknya. Dan yang menarik adalah dalam peristiwa Yakub memberkati anak-anaknya ini, di sana tersirat bagaimana, ya tertulis juga ya maksud saya, bagaimana keselamatan yang akan datang melalui satu keturunan daripada anak-anak Yakub ya. Makanya kalimat ini yang menarik, ketika dia memberkati anak-anaknya dimulai dengan di kemudian hari. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, artinya ini mengenai masa depan. Baik, yang kedelapan, ada nubuatan penting dalam Yakub memberkati anak-anaknya, khususnya datangnya sang Mesias ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 49 ayat 8 sampai 10, maka kita tahu di sana bahwa ada penjelasan bagaimana singa Yehuda ya. Dan ini ada kaitannya dengan Yesus Kristus ya. Itu bisa kita temukan di Wahyu pasal 5 ayat 5, bagaimana nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus Kristus yang bagaimana dia datang bukan hanya menjadi berkat bagi satu bangsa, tapi bagi seluruh dunia, bahkan bagi kita semua manusia yang hidup saat ini. Sehingga kita tahu bersama bahwa di dalam peristiwa waktu Yakub memberkati anak-anaknya, di sana kita temukan bagaimana janji tentang Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan membawa keselamatan bagi semua umat manusia. Dan poin yang kesembilan atau yang terakhir yang kita bisa dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, kesimpulan terdiri dari tiga peristiwa yang bisa kita temukan. Yang pertama, harapan Israel agar kembali ke tanah perjanjian. Jadi Yakub setelah dia bertemu dengan Yusuf anaknya, kalau kita baca di dalam Alkitab, maka dia katakan, sekarang telah aku telah melihatmu, maka aku bisa apa? Mati dengan tenang. Ya. Jadi rupanya keinginannya terobati. Setelah bertahun-tahun, dia terpisah dari anak yang dikasihinya. Dan setelah dia ketemu, tetapi ada harapan yang diharapkan oleh Yakub. Dia katakan bahwa kalau aku mati, tulang-tulangku harus engkau bawa untuk dikuburkan bersama dengan leluhurku, ya, yaitu Abraham, Ishak, dan juga Abraham dan juga Ishak, ya. Lalu kita tahu bersama yang kedua adalah harapan bahwa Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan, ya. Bagaimana Yusuf memandang peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, dan kalau kita baca di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, maka ada satu kalimat pernyataan yang dikeluarkan oleh Yusuf yang luar biasa. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang apa? Yang baik. Ini besar harapan daripada Yakub dan juga Yusuf, ya. Yang ketiga, harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang jatuh. Itulah makanya di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-24 dan 25, maka kita akan lihat di sana bagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa Allah akan memperhatikan kamu, ya, dan Allah akan menyertai engkau, ya. Jadi inilah harapan daripada Yakub dan juga Yusuf, bahwa setelah mereka meninggal, Allah tetap akan menyertai mereka. Dan sebagai kesimpulan, ya, salah satu kutipan yang kita dapatkan dalam pelajaran sekolah sahabat mengatakan, dan kelemah lembutan serta kesabaran Yusuf dalam menghadapi tekanan ketidakadilan, roh suka mengampuni, dan sifat kedermawanan yang agung terhadap saudara-saudaranya yang kejam itu. Ini menggambarkan kesabaran juru selamat waktu menghadapi kekejaman serta cemoohan orang jahat, dan juga roh suka mengampuni bukan saja kepada pembunuh-pembunuhnya, tetapi bagi semua orang yang telah datang kepadanya sambil mengaku dosa-dosa mereka dan meminta keampunan. Ya. Jadi rupanya sifat yang dimiliki oleh Yusuf ini menjadi gambaran yang menarik juga bagaimana Yesus Sang Juru Selamat memiliki sifat yang sama. Dan malam ini saya mau katakan bahwa walaupun sifat mengampuni yang dimiliki oleh Yusuf kita lihat luar biasa, tapi Yesus lebih luar biasa. Kenapa saya katakan Yesus memiliki sifat pengampunan yang luar biasa? Kalau kita baca kisah tentang Yesus, pada saat dia disalibkan, ada hal menarik yang Yesus lakukan. Kalau Yusuf, saudara-saudara Yusuf, datang mengakui kesalahan mereka,
dan mereka tahu melakukan kesalahan dan mereka minta maaf kepada atau minta ampun kepada Yesus. Sementara kita lihat peristiwa Yesus ketika disalib, pada saat itu para tentara ya yang menghina Yesus ya, bajunya bahkan dia diludahi, dia dihina habis-habisan, tetapi ada satu doa yang menarik yang Yesus buat untuk mereka. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk itulah makanya kenapa saya katakan pengampunan yang Yesus buat lebih luar biasa. Kalau orang berbuat salah meminta ampun itu biasa. Tapi yang menarik adalah orang bersalah dia tidak tahu salah, bahkan dia tidak datang minta maaf, tetapi kita berani mengampuni sebagaimana yang Yesus lakukan. Demikianlah ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang boleh saya bagikan. Semoga ini dapat menuntun kita untuk sama-sama berdiskusi di waktu yang sisa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas kesimpulan yang atau ringkasan ya dari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang satu minggu ini. Saat ini ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama kita langsung saja demi menghemat waktu. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa garis keturunan juru selamat tidak datang dari Yusuf yang terlihat menonjol dari anak-anak Yakub, tapi kok dari Yehuda, ya kan? Kenapa kok harus datangnya dari Yehuda bukan dari anak-anak Yusuf aja nih, Efraim ataupun Manase? Persilakan kepada Pendeta Matias. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Ya, pertanyaannya cukup menarik ya. Mengapa sehingga juru selamat tidak datang dari Yusuf yang terlihat menonjol ya, kalau kita ikuti pelajaran kita ya berapa dua sahabat yang lalu bahkan minggu ini, ketimbang dari suku Yehuda ya kalau kita baca dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Tetapi yang saya tahu bahwa yang saya jawab ya menurut pemahaman yang saya pahami adalah bagaimana sudah dinubuatkan bahwa memang juru selamat itu akan datang dari suku Yehuda. Dan bagi saya ini adalah kasih karunia ya yang diberikan Allah. Ya Allah berhak untuk menentukan dari mana datang sang Mesias atau sang juru selamat. Sehingga kita tahu bersama yang saya pahami bahwa walaupun demikian ya Yusuf telah menjadi penolong ya, penolong bagi saudara-saudaranya, bagi Yakub beserta dengan saudara-saudara daripada Yusuf pada saat itu di Mesir. Dan ketika Yakub memberkati anak-anak daripada Yusuf yaitu Efraim dan Manase, pada saat itu kita tahu bersama ya berkat kepada Efraim lebih spesial daripada berkat kepada Manase. Namun ketika kita baca Kejadian pasal 49, ketika Yakub memberkati anaknya satu persatu, maka di sana jelas dikatakan bahwa dari suku Yehuda tongkat kerajaan itu akan datang dan itu tidak akan pernah dihentikan oleh siapapun. Jadi memang betul-betul sudah ditentukan oleh Allah ya, walaupun Yakub yang memberkati waktu itu melalui Kejadian pasal 49 kita bisa lihat bagaimana dikatakan bahwa singa Yehuda, tongkat kerajaan itu akan datang dari suku Yehuda. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau beralih kepada Pendeta Dwi Cahyono. Kenapa sepertinya kok Tuhan memilih dari suku Yehuda, kok bukan dari Yusuf saja, padahal Yusuf ini kan takut akan Tuhan. Ya, baik. Kami persilakan Pendeta dulu. Ya, memang sedikit terlihat aneh ya. Padahal hak sulungan itu sendiri pun jatuhnya ke Yusuf. Seperti di dalam 1 Tawarikh 5 ini, ayat yang ke... ayat yang kedua. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari di antara mereka, di antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi kemudian kita juga ketika membaca kisah ini, justru menonjol, ditonjolkan sebagai orang yang baik itu adalah Yusuf, begitu. Sejak dia muda, walaupun punya banyak kelemahan, begitu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh pemateri kita, justru dari pemandangan yang sedikit aneh ini, disinilah kita akan melihat sebuah keunikan daripada kasih karunia itu, ya, diberikan. Ya, kasih karunia itu memang tidak, kadang-kadang tidak masuk akal. Kasih karunia itu bertentangan dengan cara berpikir kebanyakan daripada manusia.
ya, biasanya yang terlihat lebih baik itulah yang lebih layak dan sebagainya, tetapi kasih karunia itu melayakkan semua orang. Dan di sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran tentang keindahan kasih karunia, bahwa Yehuda dipilih karena kasih karunia. Tetapi mungkin jawaban yang tahu persis juga adalah Tuhan, tapi kita bisa melihat bagaimana mengira-ngira apa sih yang apa namanya yang terjadi. Mungkin itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Saya mau ke Pendeta Pardosi. Kenapa Tuhan memilih Yehuda ya, bukan dari keturunan Yusuf? Padahal kalau kita lihat cerita dalam Alkitab ini Pendeta Pardosi, bagaimana Yehuda ini kan juga punya cerita yang menarik ini ya, dengan Tamar itu ya, menikahi menantunya ya, walaupun dia sudah status duda juga waktu itu, dan Tamar juga janda. Tapi kan sepertinya seperti tidak apa ya, tidak baguslah ibarat di mata manusia. Tapi kenapa Tuhan memilih seperti itu, tidak memilih dari Yusuf yang sebenarnya Yusuf ini orang yang selalu takut akan Tuhan dan terbukti. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan ya. Ya, ini mungkin saya berikan beberapa gambaran-gambaran. Yang pertama, memang Yakub berdoanya seperti itu. Dan ketika Yakub berdoanya seperti itu dalam Kejadian 49, maka disebutkan di sana bahwa tongkat kerajaan ayat 10 ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari apa? Antara kakinya ya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, sudah tentu pasti Yakub ini ketika dia menyampaikan perkataan terakhirnya, maka ini adalah tuntunan dari siapa? Dari Tuhan. Tuntunan dari Tuhan. Baik. Itu yang pertama, bahwa Tuhan berbicara atau Tuhan menyampaikannya kepada Yakub, sehingga Yakub menyampaikannya di dalam apa? Perkataan atau doa-doa terakhirnya kepada masing-masing anak-anak. Yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa Yehuda ini adalah anak dari istri yang sah, walaupun bukan dari yang dicintai, ya. Bedakan antara yang dicintai dengan yang sah, penipu. Anak yang sulung sudah gagal, betul ya? Anak yang sulung sudah gagal. Anak yang kedua bikin masalah. Apa itu masalah anak yang kedua itu? Dengan Lewi? Itulah dengan mengadakan pembantaian ya. Orang-orang Sikem itu ya. Sehingga akhirnya tibalah dia kepada anak yang ketiga ini, Yehuda. Yang ketiga. Sehingga, kalau kenapa tidak jatuh kepada Yusuf? Yusuf itu yang dicintai, tapi dia tidak bisa menjadi anak sulung. Ya, karena bukan dari istri yang sah, tapi dari istri yang dicintai. Itulah apanya, kondisinya ya. Sehingga dengan demikian, maka Yusuf, ya dia mendapatkan berkat pelajaran di buku Tawarik ya, bahwa Yusuf memang mendapatkan hak kesulungan ya, untuk menggantikan si Ruben ya. Dan itu adalah harapan dari siapa? Harapan dari Yakub sendiri. Nah, jadi dari fakta-fakta seperti itulah kita dapat mencari kaitannya, bahwa dari segi anak, anak dari yang istri yang sah, maka Yehudalah yang terakhir setelah Ruben, setelah Simeon, lalu Yehuda. Lalu Tuhan pun berbicara kepada Yakub, sehingga Yakub juga menyampaikannya di dalam apa? Doa-doanya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi yang sudah memberikan tanggapan. Saat ini kami menyapa para sahabat konsep yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan di sini dari sahabat-sahabat konsep ada pertanyaan.
Kami menyapa Bapak Letus Tarung Anggraha yang selalu hadir bersama dengan kami dan saat ini memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan ini nanti saya minta Pendeta Matias menanggapi, lalu saya juga minta kesediaan dari Pendeta Abi boleh menanggapi ya. Apa yang terjadi terhadap bangsa Israel sehingga selama di Mesir mereka sampai melupakan Tuhan? Apa yang terjadi terhadap bangsa Israel sehingga selama di Mesir mereka sampai melupakan Tuhan mereka? Apa yang harus kita lakukan ya, khususnya saat ini agar tidak melupakan Tuhan pada saat apalagi di zona-zona aman ya dari kelaparan. Nah ini kita menarik dalam cerita ini yang dimaksud Bapak Letus ini adalah ketika orang Israel ini ya sudah di Mesir, lalu suatu saat mereka sampai akhirnya juga apa? Lupakan Tuhan. Nah pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita ini tidak jadi lupakan Tuhan ketika hidup di tempat-tempat yang maju seperti Mesir ini? Kami persilakan Pendeta Matias dan Pendeta Abi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Kita perlu ingat bahwa setelah Yakub dan Yusuf meninggal, maka pergantian raja di Mesir pun terjadi. Dan kalau kita baca buku Keluaran, yang menyebabkan Israel lupa akan Allah bukan hanya soal kenyamanan mereka dapatkan makanan waktu itu, tetapi setelah pergantian raja Firaun waktu itu, kita lihat bahwa bangsa ini ditindas dengan luar biasa, ya. Karena kalau kita lihat tadi, beranak cuculah keturunan Yakub ini di sana, mereka semakin hari semakin bertambah banyak, dan ketika ganti pemerintahan raja, maka beda lagi kebijakan yang dibuat dengan raja sebelumnya yang bagaimana kita tahu dekat sekali dengan Yusuf. Dan ini yang menyebabkan mental Israel ini dibangun dengan mental budak, takut, kerja keras, ya. Kalau kita baca kitab Keluaran itu luar biasa ya. Mereka ditindas. Pengawas-pengawas itu menindas mereka dengan kerja paksa. Sehingga saya bisa gambarkan bahwa itu menyebabkan juga mereka apa? Melupakan Tuhan, ya. Jadi selain daripada kenyamanan yang mereka dapatkan keturunan Yakub mendapatkan makanan waktu itu, maka pergantian raja ini juga dan penindasan itu menyebabkan juga mereka lupa akan Allah waktu itu. Tetapi yang menarik adalah Keluaran pasal 3, Allah tidak melupakan mereka. Bahkan dia mengutus Musa kembali untuk membawa mereka kembali. Jadi ada dua faktor ya, bukan hanya soal kenyamanan, tetapi soal kebijakan baru dengan pemerintahan yang baru, raja yang baru, dan ini menyebabkan tertindas dan mereka juga, mental mereka juga diganggu ya waktu itu. Akhirnya mereka juga melupakan Tuhan. Terima kasih, itu mungkin dari yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan Pendeta Abi? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya melihat kapan atau pada peristiwa apa bangsa Israel itu melupakan Tuhan dalam cerita ini. Jadi saya melihat sebenarnya ini sudah menjadi sebuah jalan cerita yang jauh ke depan dibandingkan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini ya. Tetapi ya ini adalah sebuah rentetan cerita yang bisa kita jadikan sebuah bahan pelajaran yang baik. Ketika bangsa Israel ini sudah tinggal di Mesir, dalam hal fisik, dalam hal kebutuhan fisik ya, artinya di sini kebutuhan makanan dan sebagainya mereka dipenuhi. Sehingga kalau dari pertanyaan ini sepertinya itu menyimpulkan bahwa mereka melupakan Tuhan dalam keadaan yang aman dan nyaman. Ya tentu ketika kita berbicara bangsa Israel dalam konteks ini sudah dalam bentuk keturunan atau dalam bentuk jumlah yang banyak ya, bukan anak-anak Yakub saja, tetapi sudah keturunan-keturunan mereka. Tentu kalau sudah berbicara keturunan-keturunan dari Yakub ini yang sudah tentu tidak sedikit lagi, ketika mereka berbaur di Mesir, mereka sudah menikah atau kawin campur dengan orang-orang Mesir, ya. Bahkan mereka sudah ya, selain daripada apa yang disampaikan Pendeta Matias tadi, ya, mereka sudah terbiasa dengan budaya-budaya Mesir, bahkan kekafiran dan lain sebagainya. Jadi secara materi mereka pun dipenuhi, tetapi
kebiasaan-kebiasaan selain itu kebiasaan-kebiasaan yang ya membawa mereka jauh daripada Tuhan pun itu bisa mendukung mereka melupakan Tuhan dalam hal ini. Tetapi ya tentu kita bisa melihat dalam cerita ini bahwa sebenarnya tujuan Tuhan memanggil Yakub ke Mesir itu bukan supaya mereka melupakan Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi ketika bangsa itu sudah bertambah banyak dan bertambah banyak. Ya, mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mungkin langsung kepada pertanyaan selanjutnya juga. Tapi saya mau langsung ke Pendeta Pardosi. Menyambung tadi pertanyaan juga dari Bapak Letus Anggraha. Ya. Bagaimana caranya Pendeta Pardosi supaya kita ini tetap setia sama Tuhan ketika kita hidup di tempat yang aman, enak, nggak lapar ya. Atau mungkin ibarat sekarang ini bilanglah kota-kota besar lah sama seperti di Mesir ini. Lalu yang kedua dari saudara kita, sahabat kita Junaidi Sembiring yang bertanya, bagaimana, kenapa kok, ya bukan bagaimana, tapi kenapa kok Tuhan ini mendidik Yakub dan juga keturunannya ini harus ke Mesir? Kenapa nggak di waktu di Kanaan itu aja langsung di situ tetap ya Tuhan didik aja di situ, nggak usah lagi ke Mesir, sehingga mereka berdiri sendiri. Dan kita lihat cerita itu kan bagaimana akhirnya juga nanti keturunan Yakub ini pun kembali lagi ke Kanaan. Ya kan kayak capek sekali ini, bolak-balik, pergi ya, sudah di Kanaan, pergi ke Mesir, balik lagi ke Kanaan. Ini kira-kira bagaimana? Kami persilakan Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya jawab dulu pertanyaan yang kedua ya. Kalau dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-15 dan 16, tibanya Yakub di negeri Kanaan setelah dia lari dari rumah Laban itu bukanlah akhir cerita bahwa negeri Kanaan itu sudah selesai diberikan Tuhan. Karena pada waktu Yakub berada di negeri Kanaan, maka di Kanaan itu raja-raja Kanaan pun masih ada. Itu berarti belum selesai. Rencana Tuhan adalah Kanaan itu menjadi milik daripada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Menjadi milik, bukan menumpang. Nah, kalau menjadi milik berarti caranya bagaimana? Harus mengalahkan raja-raja yang ada di Kanaan. Nah, tetapi di ayat yang ke-15, Kejadian 15, tetapi engkau ini Abraham ya, akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Ke sini mana? Ke Kanaan. Abraham kan sudah di Kanaan. Ya. Akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Orang Amori itu mana? Ya penduduk negeri Kanaan itu. Nah, jadi karena berdasarkan nubuatan ini yang diberikan Tuhan kepada Abraham, itu sebabnya Yakub itu ditarik keluar lagi dari Kanaan karena belum ketemu keturunan yang keempatnya, betul ya? Kan habis Ishak, Yakub. Yakub kalau kita mau ngikut kepada Musa ya, Musa, maka Lewi ya, Lewi. Dan setelah itu siapa itu ya? Lewi itu anaknya ada berapa ya? Tiga ya. Merari dan lain sebagainya. Lalu Musa itu di bawah keturunan Lewi ya, harus sebagainya. Keturunanmu yang keempat, ya, jadi Ishak, Yakub, Lewi, lalu siapa itu? Nah, waktu itulah mereka itu sama-sama kembali ke mana? Ke negeri Kanaan. Ya, jadi itu fakta nubuatannya yang memang belum selesai ketika Yakub sudah tinggal di tanah Kanaan, rencana Tuhan itu belum selesai karena ada nubuatan yang belum selesai di laksanakan. Lalu pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi terhadap bangsa Israel sehingga selama di Mesir mereka sampai melupakan Tuhan mereka? Sebenarnya kalau kita katakan melupakan Tuhan mereka, ya enggak juga. Karena dalam buku Keluaran itu ya, kalau saudara baca buku Keluaran ya, ayat Keluaran pasal 2, ayat 23-24, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Jadi mereka tidak melupakan Tuhan. Kenapa tidak melupakan Tuhan? Ya karena
mereka bukan dalam kenyamanan hidupnya, tetapi hidupnya justru dalam penindasan atau perbudakan. Nah, tadi kalau ditanyakan oleh sahabat kita bahwa bagaimana caranya supaya kita tidak melupakan Tuhan di masa aman, ya seperti bangsa Israel sebagainya. Caranya adalah jangan biasakan dirimu untuk hidup aman terus, gitu ya. Ya itu caranya, gitu. Contohnya begini, wah di gereja ini saya sudah nyaman ini. Ya untuk apa lagi bangun atau membuka ladang baru atau buka jemaat baru? Ya akhirnya ya rasa nyaman. Ya, nanti kalau saya pindah dari gereja ini membuka ladang baru atau jemaat baru, wah saya akan keluar lagi uang dong untuk bangun gereja lain sebagainya. Nah, jadi caranya adalah keluarlah dari zona nyaman itu. Coba lihat ke dunia luar di mana banyak pergumulan dan lain sebagainya. Jadi jangan biasakan terus-menerus tinggal di istana. Coba keluar dari istana, lihat tetanggamu. Maka di situ kau akan teringat kepada apa? Teringat kepada bahwa hidup ini hanya sementara saja. Hidup ini tidak bergantung kepada kenyamanan, tetapi kepada bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi. Saat ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, sudah waktu juga. Baik, tadi disinggung oleh pemateri bahwa tentang berkat Tuhan ya. Ternyata dalam menyampaikan berkat Tuhan itu juga kadang-kadang kelihatannya ada berbeda. Contoh daripada cucu-cucu laki-laki dari si Yakub ini, tentu cucu dari Yusuf inilah yang mendapat berkat yang lebih banyak ya. Itu dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat hari Selasa. Tetapi kenyataannya juga Efraim dan Manase ini juga, malah Efraim ini terlihatnya lebih banyak dari siapa? Si Manase. Pertanyaannya adalah, apakah memang Tuhan itu sudah adil dalam memberikan berkatnya? Padahal kadang-kadang di mata manusia itu sepertinya, maaf, kayak kurang adil. Kok di sana lebih banyak, kok saya masih agak lebih kurang. Nah ini apa yang dimaksud dari cerita ini? Kami persilakan Pendeta Matias, lalu Pendeta Maru. Baik, terima kasih. Jadi ketika sudah mengukur berkat seperti ini ya, biasanya kita mau supaya kita sama ya. Tetapi dalam pelajaran Alkitab kita tahu bersama bahwa bukan hanya di anak Yusuf ya, ketika diberkati berkat itu berbeda. Bahkan Yakub sendiri ketika sebelum lahir pun sudah dinubuatkan bahwa yang bungsu akan apa? Berkuasa atas yang culung. Ya, jadi kalau berkat secara umum ya sama kita miliki, dapatkan dari Tuhan. Ya umum itu seperti hujan dan lain-lain ya. Matahari ya itu diberikan semua ya untuk sama kita ya. Nah kalau kita baca di Alkitab, orang jahat, orang baik menikmati itu. Tetapi kalau berbicara tentang berkat khusus, maka ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih untuk diberikan khusus. Makanya nanti di perjanjian baru, kita tahu bersama ya karunia rohani itu, ya itu berkat rohani. Dan itu diberikan Allah itu berbeda kepada setiap orang. Untuk apa? Kemuliaan Allah. Dan kita tahu bersama dalam peristiwa ini, ketika Yakub memberkati kedua cucunya, yaitu Efraim, Manasye dan Efraim, maka ada sedikit berbeda yang dibuat. Ya, ya itu memang itulah berkat yang diberikan oleh Yakub kepada cucunya. Dan kita tahu bersama sebagaimana Yakub juga waktu itu sudah dinubuatkan juga. Jadi dalam hal ini Allah itu memiliki otoritas penuh untuk memberikan berkatnya khusus itu kepada siapa. Ya. Jadi yang perlu kita buat adalah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya mensyukuri itu. Syukur masih dikasih berkat daripada nggak dapat sama sekali kan. Tetapi kalau berkat khusus saya pikir itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk boleh diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk diberikan kepadanya. Itu yang mungkin saya bisa jawab. Terima kasih. Silakan Pendeta Maro menanggapi. Baik, saya menanggapi sedikit saja. Tadi sudah ada dijawab oleh Pendeta Muda Matias, karena kan ini pertanyaannya berkaitan dengan doa berkat Yakub kepada anak dari Yusuf. Karena Yusuf, Yakub ini agak unik juga, dia berdoa tangannya menghilang. Lalu si Yusuf berusaha untuk membuat benar dengan cara mengubah tangannya, memindahkan dari Efraim ke Manasye.
Nah, kalau kita lihat di sini, berkat itu selalu berasal dari Tuhan. Itu yang pertama yang kita perlu sadari. Jadi, ketika manusia menerima berkat, dalam pandangan manusia, berkat itu selalu berbeda. Ya, berbeda dalam arti keadilan Tuhan dengan keadilan manusia itu tidak sama dari cara pandangnya. Nah, kalau Tuhan berikan berkat beda-beda dari sisi manusia, tentu itu tidak adil. Tapi jika dari sisi Tuhan, itu adil dari sisi Tuhan. Karena Tuhan mengerti bahwa tiap-tiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan Tuhan itu juga mengerti bahwa ketika berkat itu diberikan kepada seseorang, ada dasar khusus kenapa Tuhan memberikan berkat tersebut. Jadi, kalau kita simpulkan, apakah Tuhan itu tidak adil ketika memberikan berkatnya, maka jawaban sederhana adalah Tuhan itu adil dari sisi mata Tuhan. Kalau sisi mata manusia, pasti itu tidak adil. Karena tidak mungkin sama pandangan manusia dengan pandangan Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau beralih ke Pendeta Pardosi. Dan boleh juga nanti diakhiri dengan closing statement, Pendeta Pardosi. Jadi, apakah Tuhan itu memberikan berkat yang berbeda-beda kepada setiap orang? Apakah itu memang sudah kehendak Tuhan dan itu memang adil bagi manusia? Lalu yang kedua, Pendeta, tentang ini ada disinggung di pelajaran hari Jumat, tentang bagaimana di dalam pertanyaan itu, ketika Yakub sudah meninggal. Ya, waktu Yakub sudah meninggal, saudara-saudara Yusuf ini khawatir. Khawatir kenapa? Aduh, nanti jangan-jangan nanti Yusuf jadi balas dendam lagi nih sama kita akibat kejahatan-kejahatan kita yang dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya pendeta kita supaya tidak menyimpan rasa apa ya, takut, khawatir atau rasa bersalah ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira benar atau salah bagi kehidupan umat-umat Tuhan? Kami persilakan Pendeta Pardosi. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, saya mau tanya dulu berkat apa yang mau dipersoalkan di sini. Kalau semua harus dapat berkat materi jumlah yang sama, ya, ya berarti tidak ada nanti orang kaya, orang sedang, orang miskin, tidak ada lagi. Kalau saudara maksudkan berkat rohani sama, yaitu keselamatan, ya kan, kan semua dapat. Nah, saya kira ini pertanyaannya ujung-ujungnya masalah uang. Kenapa yang lain kok tetap miskin, saya miskin, yang lain kaya, padahal ke gerejanya jarang, saya yang ke gereja kok kadang-kadang begitu ya. Apakah saudara mau jadi orang kaya raya tapi apa cuci ginjal tiap 2 hari sekali? Mau, ayo tukeran gitu. Atau yang lain sehat, tapi makannya 2 kali sehari gitu. Ya. Jadi kan masing-masing itu apa? Berkat itu kalau disyukuri, walaupun secara mata jasmani berbeda, tetapi itu akan membawa sukacita. Walaupun secara mata jasmani berbeda. Berkat talenta. Nah, ini masing-masing sesuai dengan apa rencana Tuhan bagi kita. Oh, yang sana talentanya 5, saya cuma 1. 5 kalau digunakan jadi 10. 1 digunakan jadi 2. 1 nggak digunakan diambil juga sama Tuhan. Nah, jadi marilah kita melihat berkat itu. Jangan berpusat atau bertitik tolak kepada materi saja. Bukan. Ya. Tetapi kepada bagaimana kita menjalani hidup. Baik, yang terakhir mungkin sebagai statement saya juga. Kenapa ini rasa bersalahnya ini kok terus-terusan disimpan? Ya. Yang pertama, apa yang saya pahami ya, rasa bersalah itu bisa hilang kalau yang pertama, saudara sudah selesaikan dengan Tuhan, ya, minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, saudara sudah minta ampun kepada orang yang sudah kita sakiti. Ya. Yang ketiga, saudara memperbaiki kerusakan yang sudah dilakukan. Nah, seringkali kita itu minta maaf sama orang, tapi orang itu sudah rugi, kita nggak ganti kerugiannya. Anggap aja semua sudah lunas dengan hanya menyalam gitu. Nggak bisa. Yang keempat, harus berani untuk menanggung risiko kesalahan itu. Harus berani.
Dan yang terakhir, lupakanlah, seperti Paulus katakan apa? Aku melupakan yang di belakang. Nah, dari yang kelima ini, kira-kira yang mana ini yang belum diselesaikan sama saudara-saudara Yusuf ini? Kira-kira yang mana yang belum dia selesaikan? Ya boleh saja yang ketiga yang saya sebutkan, ya, bahwa mereka belum mengganti kerugian itu. Ya nggak tahu juga Yusuf mau minta ganti rugi apa, ya orang dia sudah hidup senang gitu ya. Atau mereka belum menerima konsekuensi kesalahan itu. Oh sudah Pak Pendeta, karena mereka itu sudah menderita batin gitu ya, 17 tahun menderita batin gitu ya. 20 tahun mungkin menderita batinnya. Ya boleh saja. Tetapi ini yang harus kita pahami. Ketika kita belum melakukan lima hal itu, ya, maka selalu akan ada rasa bersalah. Makanya yang terakhir apa? Aku melupakan yang ada apa? Di belakang. Ini penting. Itu penting kata Paulus. Paulus itu kan banyak persoalannya. Ya, karena dia penganiaya, ya, memenjarakan umat-umat Tuhan. Tapi setelah dia katakan aku melupakan yang di belakangku, maka semua rasa bersalah itu apa? Hilang. Tapi dia juga menerima konsekuensi daripada perbuatannya itu, makanya dia pun banyak dianiaya, betul ya? Paulus itu kan banyak sekali mengalami aniaya. Ya karena dia dulu menganiaya orang, sekarang dia dianiaya terus kerjanya. Ya itulah konsekuensi dia. Dan dia perbaiki itu, bagaimana caranya dia memperbaiki? Dengan dia menyelamatkan, menuntun orang kepada keselamatan, banyak sekali dia tuntun. Karena dia sudah banyak membuat orang kehilangan apa? Nyawanya dan lain sebagainya. Ya. Jadi penutup saya pada malam hari ini adalah cerita tentang janji kepada Abraham yang dimulai dari penciptaan ini ya, karena kita belajarnya satu kuartal ini kan dari penciptaan. Dari penciptaan sampai akhirnya janji negeri Kanaan itu belum dapat dinikmati oleh Yakub, belum dapat, karena dia harus pindah kemana? Ke Mesir. Bahkan sampai matinya pun dia mati di Mesir, hanya kuburannya yang ditaruh di mana? Dikembalikan ke mana? Ke negeri Kanaan. Jadi apapun yang terjadi, bahwa kitab Kejadian ini ditutup dengan sebuah pengharapan dari Yakub sendiri, dari Yusuf sendiri, dan juga dari seluruh bangsa Israel. Ini juga harus menjadi model pengharapan kita, bahwa kita masih OTW, ya, masih on the way, belum tiba di negeri Kanaan itu. Jadi harus bersabar, harus apa? Berseru kepada Tuhan. Seperti Israel berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar keluhan Israel. Tuhan mengingat janjinya. Demikianlah pula doa kita tiap-tiap saat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Kami persilakan Pendeta Matias memberikan closing. Baik, terima kasih. Saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Perdosi, dan yang saya mau tekankan adalah kita perlu menjadi berkat seperti Yusuf maupun Yakub. Ya. Yusuf di negeri orang kafir, dia tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sana, dan dia juga menjadi berkat bagi keturunan atau bangsanya sendiri. Begitu juga dengan Yakub. Ya. Yakub ketika tiba di sana, dia juga menjadi berkat bagi orang di sana melalui memberkati Firaun. Jadi jangan lupa, kita juga sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai kita lupa untuk menjadi berkat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Tidak terasa waktu kita sudah selesai. Dan kita akan berjumpa lagi di Senin depan dalam pelajaran sekolah sabat di triwulan yang baru. Dan untuk mengakhiri akan pelajaran sekolah sabat kita pada malam hari ini, kami persilakan Pendeta Maro untuk memimpin doa kita. Baik, mari kita akhiri dalam doa. Tuhan kami, Bapa di surga, kami ucap syukur atas segala perlindungan kasih Tuhan kepada kami semua. Pada malam hari ini, kami telah mengikuti belajar firman Tuhan melalui diskusi sekolah sabat dari pelajaran pertama hingga pelajaran kami telah mendapatkan, gunakan sebagai aplikasi dan kehidupan kami, dan juga menolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih Tuhan.
biarlah kami pun akan selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Dengan demikian Tuhan, kami terus memandang kepada kasih kemurahan dan karunia yang Tuhan telah siapkan. Berkati kami Tuhan yang telah mengikuti tayangan ini, dan juga pertemuan kami kembali pada Senin depan, agar kami pun tetap mendapatkan berkat rohani melalui pelajaran diskusi tersebut. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Jangan lupa sebentar lagi kita akan kembali dalam acara diskusi Alkitab. Kami mengundang para sahabat untuk boleh hadir mengikuti akan acara diskusi Alkitab. Dan jangan lupa juga bagi sahabat-sahabat konsep, boleh bagikan pelajaran sekolah sahabat ini kepada siapa saja. Dan jangan lupa untuk mengunjungi akan YouTube channel kami, Cohen Service People. Bagikan akan tayangan-tayangan pelajaran-pelajaran kami, sehingga itu boleh menjadi berkat, sukacita bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan memberkati.